Kita sedang berusaha memberi taraf kehidupan yang lebih baik serta martabat yang sewajarnya untuk rakyat. Mereka mempunyai impian dan menginginkan perubahan untuk mula keluar dari dunia kecil ini dan membuka lembaran baru. Pada 22 bulan 5, 1992, seramai 46 peserta yang telah masuk yang menerima undangan dari FEKRA untuk duduk di rancangan tanah belia iaitu RTB. FEKRA telah pun mengubah tanaman kita kepada tanaman sawit yang mana kita dapat lihat tanaman sawit pada hari ini itu melonjak harganya dan memberi pulangan yang agak lumayan pada pihak peserta. Hasil daripada pendapatan sawit yang dibangun oleh FEKRA dapat menyumbang pendapatan untuk menyara anak-anak peserta ada yang sampai ke Menara Gading dan di pendapatan ini telah berubah daripada rumah kayu kepada rumah batu. Selaras dengan aspirasi FEKRA untuk mengimbangi di antara kepentingan komersial dan tanggungjawab sosial melalui pembangunan ladang kelapa sawit, getah, padi, penghilangan serta aktiviti diversifikasi yang menguntungkan. Lepas 3 bulan kena buang kerja, saya sakit, saya susah nak tidur. Sehari saya tidur dalam 10 minit je. Lepas tu saya mempisahkan gila. Lepas tu saya macam diberi peluang kedua. FEKRA pun ada bagi geran bantuan. Lepas tu pemantauan. Saya ambil itu, saya beli kolam. Dan untuk sekarang ni, saya buat satu kolam yang lebih besar lagi. Saya ambil satu building tu untuk saya buat proses pengembangan perniagaan saya. Pemerkasaan aktiviti keusahawanan adalah selaras dengan hasrat komuniti usahawan FEKRA dalam meningkatkan ekonomi keluarga peserta serta membuka peluang pekerjaan dengan bimbingan dan sokongan FEKRA. Pada mula-mula, saya dapat satu borang daripada penjara mengatakan saya layak untuk satu program yang dinamakan program pelepasan bersyarat. Perasaan saya bila tempatkan di FEKRA ni, yang pertama sekali gembira. Cara membaja pun diorang dah ajar macam mana. Jadi kami buat ikut SOP lah. Selain daripada membaja, saya belajar di sini macam mana cara meracun pokok sawit dengan betul. Lepas tu cara cantasan pelepah. Macam mana kita nak cantas pelepah di batas-batas. Lepas tu cara kita nak susun pelepah. Jadi ini adalah salah satu platform yang FEKRA Berhad bagi saya untuk saya lebih ke hadapan, untuk saya majukan diri saya. Setiap manusia berhak diberikan peluang untuk berjaya. FEKRA prihatin akan hal ini dan melaksanakan tanggungjawab sosial sepenuhnya. Saya dilahirkan dalam kawasan FEKRA. Ibu saya adalah peserta FEKRA dan saya merupakan Presiden Majlis Belia FEKRA Malaysia. Tertubuhnya pertubuhan belia FEKRA ini adalah pada tahun 2012 seluruh Malaysia. Okay, apa yang saya lihat, FEKRA telah berkembang. Perkembangan yang sangat ketara adalah dalam pembangunan belia itu sendiri. Sumbangan yang telah FEKRA berikan adalah dalam bentuk pertanian, iaitu sumbangan anak benih, iaitu fertigasi umpamanya, kemudiannya berbentuk premis-premis perniagaan ataupun modal-modal awalan untuk memulakan perniagaan. FEKRA turut memberi penekanan dalam pembangunan modal insan yang merupakan faktor kritikal dalam menjana dan mengekalkan pertumbuhan sosioekonomi masyarakat. Kami, agensi FEKRA Berhad adalah satu agensi di bawah kerajaan Malaysia di mana kami memajukan tanah-tanah tibia melibatkan peserta untuk memberi pulangan dan pendapatan kepada mereka sekaligus memberi keselesaan dalam kehidupan mereka. Kita di sektor peladangan telah berubah arah ke arah teknologi yang lebih moden seperti mekanisasi untuk memudahkan kerja-kerja operasi di ladang. Mekanisasi ini dapat mempertingkatkan dari segi produktiviti pekerja, malah dapat mempertingkatkan dari segi pendapatan pekerja, seterusnya untuk meningkatkan hasil dari segi keuntungan syarikat serta dari segi dividen kepada peserta. FEKRA Berhad telah dikorporatkan pada tahun 1997 yang telah mengubah ia menjadi sebagai salah satu pemain industri yang berwibawa dalam sektor perladangan dan perkilangan di samping menerokai pelbagai bidang komersial yang berdaya maju. Jadi tak perlulah berusaha di luar, cukuplah saya rasa dengan pendapatan masa kini dengan yang diberikan oleh pihak FEKRA itulah. FEKRA akan bagi satu peluang untuk kami untuk jadi staf pekerja dorang untuk teruskan hidup dengan bersama FEKRA. FEKRA memang satu agensi yang membantu usahawan dekat rural sampai saya mampu berdikari. Belia FEKRA sangat berterima kasih kepada FEKRA Berhad kerana telah terbuka minda FEKRA itu sendiri untuk membantu generasi FEKRA ini setanding ataupun setara dengan belia-belia di luar sana. Mereka bersyukur memiliki sokongan penuh
untuk terus bergerak menuju perubahan dan membina masa hadapan yang diimpikan bersama.